rame banget. Gila. Nih, saya tuh gak menyangka akan hadirnya kalian seribu-ribuan ini. Masya Allah, ini hadir bukan-bukan. Ini kita nih di dalam ini ya, gak ada stranger. Beneran nih, semua ini kenal nih. Ataupun saya, ah, stranger? Stranger. Apaan aja? Rangers. Oh iya. Tapi, there's a lot of familiar faces. Abang-abang Soreko, Ajis, Jack, Asif, semua yang... Wah, pakai baju orange. Kok pakai Hikari? Orang Malaysia? Oh, ada yang datang daripada KL? Itu orang daripada KL. Sejauh-jauhnya mereka ini datang, guys. Merisikokan diri, merugikan uang. Sejauh-jauh datang buat Sheila on 7. Jujur ada kuasa Sheila Cyber, jadi mereka tuh nonton Sheila Cyber atau kesini ya, terima kasih ya. Nah, dengan kehadiran teman-teman di sini, wah gila, Omar, ini saya pertama kali beli helm dari dia. Aneh ya story-nya. Kita ada Viko guys, bagi tepukan. Untuk artis-artis Indonesia yang udah karena gede banget, tapi still menghambilkan diri. Ya, Aji Sepatu Kompas. Siapa mau beli sepatu bisa ke dia tuh. Seriously, saya tuh waktu di backstage fear udah di sini nih. Ada enggak ya teman-teman saya datang nonton udah hari Senin lagi. Udah lagi busy kan Jakarta dengan trafficnya. But still you guys came down here show support. Thank you so much guys. Dan saya tuh ditonton oleh orang-orang yang menginspirikan saya, menginspirasikan saya. Terima kasih Syekh Guku. Kali ini boleh kita mus. Pak Yuni di mana? Yuni? Apa gimana men? Coba lihat nih. Hadirnya saya tuh bermusik di Indonesia gara-gara arwah Ari Paloh dan teman-teman sore di sini. Yes, nothing else ya. Noh, saya tuh emang pengen jadi sore, itu aja sih posernya sore. Ternyata sejauh ini perjalanan saya. 9 tahun setelah Angin Kencang dirilis 2014. Dan yang ini saya ingin menghadiahkan lagu ini buat anda semua. Menahan rasa
Mm-hmm.